Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Bergantinya manajer Rizky Billar membuat heboh Peleslaran. Namun ada sesuatu hal yang cukup menarik yang dibongkar dan disampaikan manajer baru manajer awal Billar yang membongkar acara spesial yang akan dipersembahkan Lesti dan Billar di awal tahun depan. Ya, kita bertanya-tanya, acara apakah? Acara yang luar biasa katanya, guys. Ya, sebagaimana disampaikan manajer Billar Bang Derry yang mengunggah di instastory pribadinya, yang mengungkap, daripada kalian kepo pada mikir negatif terus hujat sana sini, ayo menyatu saling support, karena awal tahun depan ada suatu acara dan kejutan yang luar biasa dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Tunggu aja. Wow, tunggu aja guys. Kejutan apakah? Kita semua berfantasi, kita semua berekreasi, pikiran kemana-mana, banyak yang menyita serta membuat kita baper sebelumnya. Tentu hal itu karena acara-acara Lesti dan Billar selalu ditunggu oleh pemirsa semua. Ya, apakah di awal tahun depan Dede Lesti dan Bang Bi akan menikah? Hah? Apakah seperti itu kira-kira guys? Mereka akan melangsungkan akad nikah di awal tahun, atau ada program baru, satu acara yang dikemas spesial hanya untuk mereka berdua, hanya spesial untuk Lesti dan Billar? Benarkah demikian? Ya, tentu saja kalian, kita semua pada menunggu-nunggu. Apa sih sebenarnya kejutan acara luar biasa yang akan dipersembahkan oleh Lesti dan Billar di awal tahun depan? Ayo, siapa yang udah berekreasi pikirannya kemana-mana? Kira-kira apa? Ayo, jangan lupa untuk hal itu kalian komentar di kolom komentar ya. Apakah acara Leslar itu spesial karena menghadirkan mereka berdua di acara tersebut, atau kejutan dan acara spesial itu adalah nikahan mereka berdua? Karena kita tahu bahwa Mbak Dari, saudara perempuan dari Rizky Billar sendiri, sudah kangen dan ingin mendoakan semoga Rizky Billar bisa berkunjung ke Jepang di tahun depan, di awal tahun depan. Ya, moga saja hal itu menjadi berkah, barokah bagi hubungan mereka berdua. Tentu saja kita juga semoga rezeki dari mereka juga menjadi berkah dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru subscribe di channel kita untuk klik subscribe dan menyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka kita berikan update-nya setiap saat pada kalian penonton channel kesayangan kita ini. Terima kasih, selalu jaga kesehatan dan berpikir positif. Apapun yang terbaik bagi Lesti dan Billar, kita doakan semoga hal itu juga terjadi pada diri kita. Doa-doa yang baik akan kembali pada diri kita semua tentunya guys. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.